guys. Ini nemu mainan baru, guys. Ini bagus banget tuh. Akuarium termahal di Taiwan. Ikan arwana itu ya. Ada ikan apa aja yang nggak tahu saya, tapi banyak banget tuh. Airnya jernih banget. Suka banget kalau lihat kayak gini. Bikin betah. Ini tuh ceritanya belanja ya, teman-teman, di toko Taiwan. Terus ada akuarium. Ya Allah, indah banget ya, teman-teman. Tuh. Bagi yang suka koleksi ikan pasti seneng dilihatnya nih. Itu backgroundnya ada apa, harimau ya, teman-teman. Ini kayaknya mahal banget ini ikan. Berbagai ikan loh, teman-teman. Luar biasa banget ya. Ikannya gede-gede. Ini kalau digoreng pasti nikmat. Ikannya tuh beraneka macam. Ih, cantik-cantik loh. Keren ya. Ih, bagus banget. Coba kita zoom ya, teman-teman. Ikannya tuh sehat-sehat loh. Ya karena mungkin dirawat ya, teman-teman. Bagus banget, ya Allah, bener deh. Kalau lihat ginian tuh bikin betah loh. Dari atas dia tuh bebas. Soalnya ini akuariumnya gede ya, teman-teman ya. Dan juga bersih banget lagi. Ini berbagai makanan instan ya, teman-teman. Kebetulan kan di rumah sakit, saya mau cari sarapan. Terus mampir dulu ke toko Taiwan, cari sayuran buat lalapan mukbang, teman-teman. Dan ini ada berbagai bumbu-bumbu ya, teman-teman. Lumayan sih tokonya, besar juga tuh. Banyak yang belanja pagi-pagi. Ada bawang bombay, ada tomat, kentang, pokoknya ya lumayan sih toko toko kecil ya, teman-teman. Tuh sayuran tuh. Tuh ada cemilan sih ya, karena tokonya nggak begitu besar ya. Cemilan-cemilan ya, ada terigu-terigu kayak gitu sih. Ada minyak, dia kayak pengganti toko Toshirba, teman-teman. Kalau di rumah sakit ya belanjanya kayak itu sih ya. Di sini aja. Berbagai perbumbuan Taiwan. Kembang tahu. Anggur, guys. Anggur hijau kayaknya, ini manis banget ya. Jambu, guys. Ini mahal kayaknya. Karena di Taiwan langka ya, teman-teman. Ini semangka. Mangga. Ada melon, teman-teman. Wih, mantap. Semangka. Ini ada berbagai apa namanya, berbagai buah ya, teman-teman. Ada tomat kecil, ini kalau yang suka buat buah ya, teman-teman. Halo guys, ini nemu mainan baru, guys. Ini bagus banget tuh. Akuarium, suka banget kalau lihat kayak gini. Bikin betah. Ini tuh ceritanya belanja ya, teman-teman, di toko Taiwan. Terus ada akuarium. Ya Allah, indah banget ya, teman-teman. Tuh. Bagi yang suka koleksi ikan pasti seneng dilihatnya nih. Itu backgroundnya ada apa, harimau ya, teman-teman.
Ini kayaknya mahal banget ini kan. Berbagai ikan loh teman-teman. Luar biasa banget ya. Ikannya gede-gede. Ini kalau digoreng pasti nikmat. Ikannya tuh beraneka macam. Ih, cantik-cantik loh. Keren ya. Ih, bagus banget. Coba kita zoom ya teman-teman. Ikannya tuh sehat-sehat loh. Ya karena mungkin dirawat ya teman-teman. Bagus banget ya Allah, bener deh. Kalau lihat ginian tuh bikin betah loh. Dari atas dia tuh bebas. Soalnya ini akuariumnya gede ya teman-teman ya. Dan juga bersih banget lagi. Saya ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih yang selalu support channel ini sampai detik ini. Saya tanpa teman-teman semua bukan apa-apa dan gak akan pernah sampai detik ini ya teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak untuk seluruh jajaran YouTuber dimanapun teman-teman berada. Pokoknya terus berkarya, jangan menyerah. Bismillah, kita pasti sukses bersama. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, yang penting kita komitmen, kita yakin, kita percaya tujuan kita baik ya teman-teman. Semoga Allah senantiasa selalu menyertai apa yang kita lakukan dan semoga mencapai tujuan. Amin.